Selamat pagi kawan Salam jambu Kita melanjutkan episode sebelumnya Nah sekarang kawan kita bahas perundukan ya Perundukan sebelum melakukan perundukan Rekomendasi saya, rekomendasi saya belilah es lilin Kira-kira begitu lah 5 5 es lilin ini kawan, beli ya. Murah kan? 2000-an kira-kira 3000 lah es lilin. Makan dulu habis kalau ada anak-anak ya berikanlah tetapi kawan plastiknya jangan dibuang, disimpan, dikeringkan dulu. Nah. Sebelum melakukan perundukan lakukanlah menyiapkan ini kawan. Ini adalah wadah es lilin. Ini adalah jenisnya lentur. Jadi ini kalau jika ditarik Nah jika patah Langsung ini kawan Diperban tali ya Tertutup tujuannya Agar yang terbelah ini Dia akan nutup kembali Ya Kemudian kita tutup dengan plastiknya es lilin tadi, es mambu tadi. Kemudian tujuannya juga supaya agar tidak mengkena air hujan. Nah, sekarang cara perundukannya ikuti berikutnya kawan. Nah, ini adalah cabang yang akan sebagai contoh untuk dilakukan perundukan. Nah, ini kan tegak, kawan. Ya, ini kan tegak. Ini yang tegak, kawan. Ya, amati. Tegak, kan. Ini nanti bakal bunganya akan muncul ada di bagian datar. Nah, sekarang ini kita lakukan perundukan. Caranya, kita lakukan perundukan, kita coba apakah si cabang ini fleksibel atau tidak, lentur atau tidak. Dengan kita goyang-goyang tangan gini dulu pelan-pelan aja kawan. Ya. Nah, posisinya dia ya, dia lentur ini kawan. Tidak terjadi apapun, ya. Nah, datar kan? Kemudian yang kita siapkan itu kita pasang batu di bawahnya. Tetapi kalau dengan pot bisa ya, di bagian atas di potnya untuk memasukkan tali jika menggunakan planter bag. Posisinya tali pengikat di bawah ada di bagian pegangan planter bag. Kan? Nah ini saya pakai batu ya di bagian bawah. Tapi yang jelas hati-hati jangan sampai terlewati ya. Kemudian setelah kita tadi coba lentur ternyata aman ya. Kita masukkan di sini supaya tidak bergerak dia kawan ya. Nah ini kawan ya. Jadi tali ini kita masukkan di sini supaya tidak bergerak. Jadi ada stoppernya ya. Ya. Nah ini kita sudah tali kan. Nah ini longgar kawan. Ya longgar. Tapi sudah tali pati kan. Nah. Tetapi kalau nanti terlalu kencang terhadap cabang, dia dalam kurun waktu dua bulan si tali ini cabang ini akan tercekik oleh tali ini ya. Terjadi biasanya tertekan ya. Nah ini kan sudah bagus kawan. Jadi diharapkan buah bakal bunga akan muncul di mata tunas bekas mata tunas ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dari sini satu sisi ini aja sudah sebelas kemungkinan kan ya probabilitasnya kemungkinannya kan ada sebelas bakal bunga dia muncul belum sebaliknya belum yang sebelahnya ini kawan, nah amati kawan, ya yang tadi tegak ini menjadi agak sedikit mendorong ke depan, ya ya sekarang bagaimana kalau cabang terlalu tegak? Nah berikutnya kawan, jika cabang terlalu tegak dan tidak bisa dilakukan perundukan karena sudah besar, nah caranya begini kawan, ya sebagaimana ini adalah jenis citra ya tetapi citra ini saya paksa dari turun cangkok untuk memunculkan bunga nah, mungkin dilihat video sebelumnya ya membuahkan citra dalam pot videonya dikeratkan ini dikerat kawan 5 mili aja cukup lebarnya nih kawan jadi kawan pada saat cabang ini misalnya tegak kaku sudah tidak bisa lentur tidak fleksibel Kemungkinan akan patah terjadi, maka jalan satu-satunya ya di atas mata tunas ini, bekas mata tunas ya, bekas tangkai daun yang sudah rontok ini, satu senti di atasnya kita kerat seperti cangkok, tetapi tidak mengelupas kambium. Contohnya ada di video sebelumnya, linknya di bawah ini ya, membuahkan citra dalam pot. Nah, ini dalam kurun waktu setelah dikerat tanpa menghilangkan kambium, maka dia muncul tunas baru nah, ya, tunas baru kan nah, banyak kan, di setiap bekas tangkai daun yang sudah rontok, yang bakal menjadi bakal bunga dia muncul semua kan, mata tunas baru, tunas daun nah, diharapkan jika tegak itu nanti, ini akan kita ini jelas tidak bisa tegak kan? Dia naik ke atas. Biarkan dulu. Jika batangnya sampai seukuran begini, barulah kita lakukan perundukan. Jadi ini kita rundukan dulu. Ini kita ini jelas tegak ini ini jelas datar ini ya. Ini datar. Ini agak tegak kan? Ini yang kita runduk. Nah, ini tinggi kan? Dia mengejar matahari ya, wajar ya mengejar matahari. Dia nanti kita runduk. Nah, ini juga akan tegak, ikan kita runduk jadi kawan. Misalnya bibir pot garis tengah ini misal 60 cm. Ini kan potnya 8 liter. Misal planter bag 100 liter atau garis tengah potnya 60 cm, maka kawan ini nanti cabang ini setelah dirunduk arahnya kan datar dia. kalau derajat lurus kan datar ke sana kan? Ya. Ke sana kan? Itulah yang saya katakan jika nanam dalam pot usahakan tingginya jangan sampai melebih hidung atau maksimal 1 2 meter kan Nah inilah dari bawah dia akan muncul eh, apa cabang baru cabang baru ya kemudian buahnya dia akan gondal gandul di sini nah, jika kawan di rumah ada kedatangan tamu pasti gemes kawan yang akan datang ke rumah akan melihat jambu, Ya, bibir potnya ada di sini, tapi buahnya di sini. Nah, jika citra dia pasti akan melengkung ke bawah. Nah, contohnya kawan, ya video berikut bagaimana jambu air citra dia dengan pot yang kecil cabang ada di seperti di sini dia akan hampir menyentuh tanah. Nah, di video berikutnya kawan, ya foto berikutnya coba amati kawan, ya itulah yang saya katakan bahwa jambu air jangan sampai terlalu tinggi melebihi 2 meter kalau tanah pekarangan tingginya adalah 3 meter maksimal agar supaya nutrisi yang dari tanah yang kita kocor sampai ke atas tidak terlalu jauh jadi nutrisinya tidak sampai terlalu jauh dan akan terbagi rata nah, bagian atas dia mendapat tidak mendapatkan nutrisi yang dari akar ini kawan ya ini ini nanti ini kita runduk. Nah. Ah, ini kawan. Nah, ini kan kita kerat ya. Ini dua minggu loh ya setelah kar kerat. Nah ini. Ah, kelihatan kawan? Ini kawan. Ya, kelihatan ya? Yang ini kawan. Ya. Ini masih kecil. Imut-imut kan. Diharapkan itu adalah bakal bunga. Kalau tidak bakal bunga, berarti ya Tunas daun, ya kita harus sabar ya. Mudah-mudahan kita optimis, mudah-mudahan kita doakan bahwa ini adalah bakal bunga, ya. Ini juga kawan muncul ya. Walaupun di bawah, di belakang, di bawah ini sudah dilakukan keratkan. Tujuannya kerat adalah nutrisi, energi yang dari akar ini naik dia berhenti ada di posisi di sini, ya berhenti kan? tidak tersalurkan kan jalannya ke arah buntu kan ini jalannya nutrisi akhirnya meledaklah tunas daun tunas daun baru dan yang dari atas fotosintesa dari daun ini kawan terkena fotosintesa dalam minimal 6 jam pulsa 6 jam maka seharusnya nu fotosintesa dia akan uh, turun ke bawah ya turun bawah menuju akar kan yang dari hasil fotosintesa energi fotosintesa dia berhenti ada di sini kawan ya kalau dia berhenti sini kan terjadi macet kan terjadi macet kan dia ya macet akhirnya meledak bakal bunga ya kira-kira begitulah kawan uh, munculnya bakal bunga jika dikerat dan keluarnya tunas daun di bawah kerat munculnya kira-kira begitu karena dia energi jalannya terhenti oleh apa yang kita kerat di sini kira-kira begitu kawan Nah, itu ada ralat kawan, ya. Foto sebelumnya mengenai jambu yang di potnya ditaruh di atas, di bawahnya adalah batu, ya, ketingginya 30 cm. Gundal gandul kan? Nah, itulah kelebihan. Itu bukan citra kawan, saya ralat itu adalah King Rose Apple. Jadi, King Rose Apple kelebihannya tang cabang, ya, itu tidak mudah patah Walaupun bobotnya berat itu ya satu, satu buah bisa maksimal 350 Kalau 150 bisa Itu yang paling terkecil Rata-rata Jika bobot 200 gram Itu sudah masuk kategori premium kawan Satu kilo sudah 50 ribu kawan Ya Buahnya loh ya Kemudian Ini kita akan bahas Mengenai Bapak Asep Video sebelumnya Bapak Ayuti di Cetirup kapan saatnya memunculkan buah itu sudah terlambat kawan seperti king rus applenya bapak asep ya bapak asep wahyudi di citerup itu sudah terlambat kawan tetapi itu adalah salah satu contoh bagaimana di beliau tinggal ada di citerup bogor itu kan daerah kota hujan nah jika kita melakukan pengocoran pupuk buah Tiga hari kemudian baru kita siram air. Tujuannya kandungan pupuk yang dominan P dan K itu tidak terbuang oleh siram air. Setelah tiga hari kemudian kan baru siram air, ya. Kira-kira begitu. Nah, karena di Bogor itu adalah daerah hujan, maka ditutupilah pot itu adalah dengan jas hujan. Seperti itulah kira-kira, ya. Itu betul. Dan jika pada saat panen buah hari ini perencana panen buah maka tujuh hari sebelumnya jangan pernah melakukan penyiraman air dengan kalau musim hujan ya tutupilah jas hujan itu tujuannya jika dalam tujuh minggu eh, tujuh hari sebelum panen tidak dilakukan penyiraman air buah akan menjadi lebih manis ya itulah jadi kapan saat memberikan bu uh, pembuahan ya kawan kita di Lampung juga ada tuh itu mahasiswa Abadi forever salam <tul> dia kapan saatnya melakukan pupuk buah kapan vegetatif generatif bingung kan jangan bingung kawan asal cabang itu sudah coklat tua dan daun itu sudah hijau tua kocorlah ko 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 pupuk pedan kak. kemudian semprot 7 hari kemudian semprot pupuk kandungan pedan kak. oke Nah, itulah caranya. Ya. Jika ternyata, ternyata tidak muncul bunga, maka akibatnya tangkai akan menjadi kokoh, akar menjadi banyak, ya. Ya, itulah tujuannya. Jadi salah satu tujuan perundukan, ya. Saya kembali lagi, kembali ke perundukan. Tujuannya perundukan mengeluarkan bakal bunga yang lebih banyak karena lebih dominan di datar tujuan yang kedua adalah dia memunculkan e, ranting yang baru yang akan menjadi bakal bunga nantinya nah itulah tujuannya dan yang, ke, yang ketiga tujuan yang pertama memunculkan bunga yang ketiga yang kedua adalah memunculkan ranting baru dan kita seleksi yang ketiga adalah agar supaya matahari turun sampai ke bawah jadi kawan jika tegak tingginya di dalam pot itu melebihi 2 meter potong aja kawan atau dicangkok atau cara yang kedua di bawah 2 meter tegak keratlah seperti cara sebelumnya kan nah nah bagi kawan kawan yang ngirim sebelum sebelumnya biasanya terjadi di okulasi tangkainya kan tegak terus baru di atas satu meter biar keluar uh, cabang kan nah itu kawan tetapi kalau bisa sebenarnya yang paling ideal adalah setinggi hidung maksimal adalah 2 meter jadi pada saat ini tujuannya apa nutrisi yang dari akar supaya tidak terlalu jauh pada ada di teratas kalau terlalu tinggi si nutrisi ini kalau bilang sama si pohon jambu air capek deh gitu kan nah itulah bagaimana kita abdosi dari kebun sebelah menghasilkan buah termahal di dunia itu karena dia mengenakukan kebun buah dengan greenhouse tingginya adalah di bawah hidung. Jadi pada saat seti seperti tempatnya Pak Bob itu yang di Lambda Lampung, Pak Bob memandang dari pohon yang di depan sampai yang di belakang itu masih kelihatan kawan. Jadi itu ya ya, tujuannya nutrisi supaya tidak terlalu jauh menghasilkan buah. Kasus-kasus itu sebelumnya banyak ya caranya. Nah, ini kawan soal pot. Ini foto berikutnya adalah mengenai pot yang saat di awal langsing. Amati kawan. Nah jelas ya, ternyata kawan Bapak Risa mungkin di daerahnya adalah daerah pertanian jahe ya, banyak kan dari glangsingnya tetapi pada saat saya membeli di awal-awal itu adalah gelangsing yang katakan Pak untuk apa? Untuk ini ternyata dipilihkan adalah bekas uh, karung uh, itu dari bahan untuk biji plastik, itu lebih awet glangsing dari beras gula itu 6 bulan sudah kena panas ya panas itu terpapar kena air dia robek-robek sendiri sebenarnya ternyata memunculkan akar lebih cepat itu adalah dengan gelangsing pengalaman saya dan itu foto sebelumnya kan berbuah itu dia lebih muncul karena ada nafas kan matahari juga masuk nah gembar-gembarnya kelebihannya dari planter bag adalah udara masuk matahari juga masuk ya itu kan makanya pot yang di kawan-kawan tempat yang lain potnya Lubangilah dengan memakai e, solder kan, tujuannya adalah akar e, udara oksigen bisa masuk ke dalam akar menjadi akar lebih sehat. Nah sekarang kita adopsi juga pot untuk buah kurma, amati coba, S e, malah panjang gitu, ya kan? Nah itu adalah tujuannya untuk dilakukan agar supaya oksigen masuk kawan. Jadi pot-pot yang kawan-kawan yang masih utuh, nggak usah terlalu banyak dihitung kawan lubangnya aja ternyata nggak ada ya pak ya buntu lagi pakai lem ya tutup lah kan begitu aja lah simple kan nah, tetapi dari pengamatan ya langsing itu mengenai tetapi kawan seperti kawan-kawan itu kemarin ada di bapak Wayuti ya di Jakarta potnya adalah bekas pil cat, ya yang 18 liter ya kalau bisa seperti kayak di saya nanti satu bulan lagi dua bulan lagi pot saya kecil kawan tetapi itu kalau Tujuannya sebenarnya adalah untuk nursery ya, kita jual ya, pot pohon itu kan kita jual ya, menggunakan pot bekas pelcet ya, supaya mudah pengirimannya, ringan ya, tetapi kawan, kalau untuk salah hobi kebun ya, belilah pot yang garis tengah 60 cm. Tetapi kita akan buat topik sudah kita sediakan, bagaimana kita membuat pot sendiri, sesuai keinginan kita kawan. Nah, rata-rata kan potnya begini kawan, ya kita akan bentuk pot lurus gini kawan. Ditunggu videonya. Baik kawan, itu tentang penyebab bunga rontok episode pertama dan perundukan. Di episode kedua hari ini dan kita akan ketemu berikutnya kita akan membuat nutrisi alami secara mandiri. Ikuti video berikutnya. Salam jambu. Enjoy and happy gardening. Peace.